mudah-mudahan berhasil. Di video sebelumnya, kita sudah melihat proses dari pembuatan akar gantung. Yang dulunya hanya beberapa buah, sekarang sudah sebanyak ini. Dan hari ini, Mang Ukat akan melepaskan beberapa akar yang sudah menyentuh tanah. Assalamualaikum guys, ini sekarang kita kelanjutannya nih, sebelum waktu itu pemasangan pohon bunut akar gantung ini ya, dari atas sampai bawah udah mulai jadi biar tambah cantik dan estetikanya kayak di hutan aja, biar tambah keren. Nah sekarang ada berapa yang udah kita kupas, karena kan ini udah masih tertutup sama plastik, masih ada mosnya juga. Ini lambat juga ya, karena di apiari ini kita kan emang fungsinya itu apiari buat burung. Jadi kalau tanaman itu buat menambah, tambah keren juga, biar tambah burung juga buat ada buat apa disebutnya berteduh, buat bertengger juga. Di sini itu burung tuh ada kayak buat apa disebutnya ya, pemakan, kayak ngerusak buat ini ada disebutnya tuh ini nih mos. Mos ini mungkin ada fungsi buat burung itu, mungkin bisa buat sarang atau nggak tahu dipakai buat iseng aja, karena kan kalau yang tertutup kayak gini paling seneng burung itu, kayak burung pelatuk, terus keduanya itu kayak foxai, sama satu lagi tuh lupa lagi lah, satu lagi burung itu ada tiga yang suka iseng. Jadi ini contohnya nih, ada berapa yang dihancurin sampai habis. Jadi kita sering bisa dua sebulan sekali ganti lagi, disambung lagi, disambung lagi kayak ini nih. Tuh, ini udah disambung. Jadi ya kita di sini tuh tantangannya yaitu, tapi ya emang namanya di sini harus bijaksana juga ya, karena burung, pohon, jadi sama-sama berfungsi, jadi harus ada keseimbangannya juga. Jadi ya udah biarin aja, yang penting kita terus bikin lagi kayak gini. Nah ini udah hasilnya nih, ini udah berjalan 3 bulan ya, karena terlalu waktu sebelumnya kan ini pendek ya, ini pendek nggak terlalu tinggi dari atas. Ini yang kayak yang ini kan tinggi, bisa nyampe menjulur tuh atas itu sampai ke bawah. Mungkin agak lambatnya itu karena jauhnya aja jaraknya. Ini kalau akar tuh emang kalau udah akarnya udah ketarik kayak gini bisa keras kayak gini ya, karena lama-kelamaan ya kayak akarnya tuh kayak ketarik kayak gini, jadi kenceng banget. Emang di hutan juga hampir sama ya, namanya akar gantung tuh lama-kelamaan dianya akan narik dari batang itu sampai ke tanahnya itu. Ini contohnya ini jadinya tuh kenceng, jadi nggak bisa kendor sama sekali. Makanya kita antisipasi dari mulai batang pohon sampai jangan sampai ngelewatin ke jalan atau ini, jadi agak deket ke batang pohonnya ini. Takutnya ntar orang jalan duduk. Sekarang kita ya udah mulai kita bahas dari pertama, jadi kita mulai dikupas aja biar kelihatan kerennya itu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wow, benar mantap. Nah, kan ini bisa ada dua ini ya. Jadi akarnya ini kita bisa dipungsiin lagi kayak ini nih. Ini bisa akarnya biar tambah cantik lagi, tambah keren. Wow. Ntar kita isi lagi terus sampai penuh. Ya biar tambah serem juga ntarnya pohonnya. We'll be right back.
Oke, jadi kita udah selesai ya pelepasan akar gantung yang ini pakai plastik sama moss juga, jadi udah beres semua. Mungkin tinggal ada berapa yang belum kita kupas karena belum nyambung juga. Prosesnya masih lumayan panjang. Jadi untuk sementara kita alhamdulillah selesai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.